Nah, ini buat yang stok jantannya, Mas, ya? Iya. Ini yang ori Jawa pastinya, ya? Ori Jawa. Oke, ini kalau untuk yang jantan sudah pur total? Masih semi. Oh, semi pur. Iya. Ini berapa harganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini dua sekawan sudah berada di Pasar Pramuka, ya, di parkiran mobil. Hari ini kita mau coba survei harga di kos Mas Zainuri, teman-teman. Karena berada di lantai 1, jadi kita mau langsung naik aja, teman-teman, ya. Jangan lupa di subscribe. Kita langsung naik aja, teman-teman, ya. Ini buat penambahan kiosnya. Halo Mas Zainuri. Iya. Ini hari Rabu pagi, ya, tanggal 20 awal tahun baru 2021. Iya. Kios Mas Zainuri PB Pramuka lantai 1 ada stok burung apa aja nih, Mas? Ada tarian gunung ori Jawa, ada kaster betina, ada suka jenggot Jawa, banyak. Banyak ya, kali masih banyak. Iya. Nanti coba kita survei harganya, Mas, ya. Oke, iya. Buat yang pertama, ini ada stok burung siri-siri, Mas, ya. Iya. Ini siri-siri apa nih, Mas? Ori. Ori Sumatera. Iya, ori Sumatera. Oke. Tajam buat masteran. Buat masteran, ya. Iya. Tapi kali ini udah pur total atau gimana, Mas? Udah ngepur semua. Udah ngepur semuanya. Nah, ini, Mas, untuk harganya nih, Mas, berapa? 200.000. 200.000. Iya. Udah pur total pokoknya, ya. Iya. Kayaknya udah mulai kepantau bunyi juga kali. Nah, kalau buat di sebelahnya ini ada juga stok burung kutilang, Mas. Dapur juga. Oh, ini dapur. Iya. Oke, kalau ini jantan atau betina sih, Mas? Ini jantan. Jantan. Iya. Ini berapa harganya? Itu 85. 85.000. Iya. Oke, ini buat penambahannya, teman-teman. Yang gacor juga ada, yang gacor. Yang gacor ada. Ada. Ini buat yang gacor dor, ya? Iya. Ini kalau untuk yang gacor dor berapa nih, Mas? 150.000. 150.000. Iya. Pastinya udah pur juga, ya? Iya, pur. Oke, siap. Nah, ini buat berikutnya ada juga stok apa nih, Mas? Wambi mini lokal. Wambi mini lokal, tapi yang KW ini, ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini harganya berapa nih, Mas? Itu 250.000. 250.000. Iya. Udah ngepur. Udah pada ngepur. Udah pada ngepur. Ada 3 kalau. Oh, ada 3. Ini satu lagi di atas, ya? Iya. Ini buat penambahannya, teman-teman. Wambi mini lokal, tapi yang KW, ya? Yang KW. Oke. Nah, buat di sebelahnya ini jalak Rio-Rio, ya, Mas, ya? Iya. Kalau ini kepantau jantan atau gimana, Mas? Itu jantan, itu titipan tadi. Oke, kalau ini berapa harganya? Saya sendiri ada yang itu mintanya orang udah agak mahal, 3,5. Oh, ini 3,5. Oh, ini titipan punya orang. Nah, udah rajin tadi. Udah rajin bunyi, mintanya 350.000. Kalau buat yang punya sendiri ada? Ada. Nah, ini buat yang punya Mas Zainuri sendiri, ya, yang bukan titipan, ya. Yeah. Nah, kalau ini udah ngepur. Ngepur semua. Udah ngepur. Yeah. Ini kepantau jantan atau gimana? Iya, yeah, jantan udah pada bunyi. Udah pada bunyi. Oke. Okay. Kalau ini harganya berapa? Itu 275. 275.000. Yeah. Nah, ini buat di atas masih ada stoknya, Mas, ya? Iya. Yeah. Yang gacor banget juga ada. Yang gacor banget ada? Ada. Ini yang sudah gacor benar-benar gacor gitu, ya? Iya. Yeah. Ini berapa harganya? 450. 450.000. Makannya top song hijau. Oh, makannya top song hijau. Ya. Oke, udah pastinya jantan, ya? Jantan. Siap. Nah, ini selanjutnya ada teledekan laut, Mas, ya? Iya. Ini kelihatannya masih remaja, ya? Iya, remaja. Tapi pastinya jantan ini. Jantan, kalau ngelihat bulunya, ya. Iya. Ini udah pur total atau gimana, Mas? Itu kepur, pur halus masih. Oh, pur halus. Nah. Oke, kalau ini harganya berapa? Itu 225. 225.000. Iya. Kalau buat yang ini yang udah kelihatan dewasa, ya, nah, ini sama harganya? Sama. Oh, sama. Nah, kalau yang udah gacor juga ada. Yang gacor ada? Trotol lagi gacor. Ini yang sudah gacor, ya? Iya. Tapi masih trotol, cuman udah gacor. Ah, gacor. Nah, kalau yang sudah gacor begini, Mas, ini harganya berapa? 300.000. 300.000. Ada banyak. Nah, ini buat stoknya, teman-teman. Keledekan laut yang sudah gacor buat penampakannya. Nah, ini juga masih ada stoknya. Buat di sebelah sini juga masih ada, teman-teman. Jadi lumayan banyak hari ini di kios Mas Zainuri PB Pramuka lantai 1. Nah, di sini juga masih ada, teman-teman, stoknya. Peledekan laut sudah gacoran. Nah, kalau ini untuk stok SRDC, Mas, ya. Ini ori Bali. Nah, ori Bali. Ini jantan. Jantan. Udah ngepur total atau gimana? Belum, masih semi. Oh, semi pur. Ya. Ini harganya berapa, Mas? Itu 200.000. 200.000? Iya. Yang racun juga ada, yang udah gacor. Yang sudah gacor juga ada.
Ini untuk yang sudah rajin bunyi, udah gacor ya. Ini udah pur total juga. Sama. Dan pastinya jantan. Ini berapa harganya? Itu 250. 250.000. Iya. Ke SRDC Ori Bali ya. Iya, Bali ya. Untuk selanjutnya ini ada juga stok burung kacer. Ini kelihatannya betina Mas ya? Iya, betina. Ini kacer mana ini? Kacer Kalimantan. Kalimantan. Ya. Ini udah siapan? Siap. Oke, nih ini untuk makannya sudah? Makannya udah pur. Oh, udah pur. Oke, siap. Ini harganya berapa, Mas? Harganya 325. 325.000. Ini di sebelah sini masih ada stoknya ya? Iya. Nah, kalau untuk yang sebelahnya nih, Mas. Ini kelihatannya jantan ya? Itu jantan. Kacer Kalimantan juga? Iya. Kalau untuk makannya? Makannya semi juga. Oh, masih semi pur. Oke, kalau yang jantan nih, Mas? 3,5. 350.000. Iya. Oke, buat penambakannya teman-teman, kacer Kalimantan harganya 350.000 semi pur. Di sini ada juga stok burung ini Mugimaki Mas ya? Iya, betul. Kalau ini jantan atau betina Mas? Jantan. Jantan. 100%. Oh, 100% ya. Iya. Kalau ini udah pur total? Masih semi. Oh, semi pur. Ini berapa Mas harganya? Itu 150. 150.000. Yang gacor ada, yang gacor. Yang gacoran juga ada. Iya. Kalau ini buat yang sudah gacoran ya, ini pastinya udah pur total. Iya. Nah, kalau yang ini Mas yang sudah gacoran berapa nih harganya? Itu 2,5. 250.000. Iya. Oke, ini buat penambakannya teman-teman. Mugimaki sudah gacoran harganya 250.000. Untuk nego-nego ke kios. Oh, masih bisa nego ya? Iya. Siap. Untuk berikutnya lagi ini ada stok jenggot Jawa Mas ya? Iya. Itu bahan rawatan. Oh, ini bahan tapi rawatan. Iya. Nah, ini berapa Mas harganya? Itu 400.000. 400.000. Heeh, yang gacor ada. Yang gacor juga ada. Ada. Oh, ini di atas buat stok yang sudah gacoran. Iya. Ini kalau kayak gini jantan betina sama atau gimana sih, Mas? Sama, tapi banyak yang nyari malah yang betina. Oh, yang betina gitu ya. Nah, kalau ini buat yang sudah gacoran, Mas. Ini berapa harganya? Itu udah pur total juga, 4,5. Udah pur total. Heeh. Harganya 450.000. Iya. Ini buat penambakannya teman-teman. Jenggot Jawa sudah gacoran 450.000. Kalau tadi ada kacer Kalimantan yang masih semi pur ya. Nah, kalau ini buat yang sudah pur total. Iya. Ini udah pastinya jantan Mas ya. Iya. Nah, kalau ini sudah mulai bunyi atau gimana Mas? Ya udah belajar bunyi. Udah oke, udah mulai ini ya, bunyi ya. Ini berapa harganya? Itu 375. 375. Iya. Nah, di sebelah sini masih ada stoknya ya. Iya. Ini buat penambakannya teman-teman. Kacer Kalimantan sudah pur total, udah mulai rajin bunyi, harganya 375.000. Kalau tadi ada siri-siri bahan, kalau ini untuk siri-siri yang sudah gacoran. Oh, gacoran. Ya, ini udah pur total. Udah pastinya udah bunyi Mas, namanya udah gacor ya. Nah, kalau ini Mas harganya berapa nih siri-siri yang udah gacor? 250.000. Untuk stok masih ada yang lain? Ada. Nah, ini di atas masih ada stoknya teman-teman, siri-siri yang sudah gacor buat penampakannya. Di sebelah sini juga masih ada nih, ini lagi makan namanya Mas ya. Nah, kalau ini berikutnya ada ini telerikan burung Mas, burung ori Jawa betina. Ori Jawa tapi ini buat yang betina ya. Oke, kalau ini pur total itu, oh, udah pur total ya. Ini kalau untuk yang betina berapa Mas harganya? 500.000, udah pur total ya? Siap ternak. Oh, siap ternak. Iya. Oke, ini buat di sebelah sini masih sama? Sama, kedua. Ada dua ya? Ini oh, yang jantan buat ada. Oh, yang jantan ada? Ada. Nah, ini buat yang stok jantannya Mas ya? Iya. Ini yang ori Jawa pastinya ya? Ori Jawa. Oke, ini kalau untuk yang jantan sudah pur total? Masih semi. Oh, semi pur. Iya. Ini berapa harganya? Itu 7,5. 750.000? Iya. Ada dua. Nah, kalau di sebelahnya nih Mas, ini buat yang ledekan gunung juga nih? Iya. Oh, ini masih trotol? Nah, jantan. Oh, ini udah pasti kepatuh jantan ya? Oh, udah 100%. 100% ya? Iya. Nah, kalau ini untuk yang trotol jantan berapa Mas? Itu 800. 800.000? Nah, ekor dorong. Oh, lagi dorong ekor. Iya. Kalau ini apa, udah pur total atau gimana? Semi-pur. Semi-pur, tapi itu, udah mandiri? Udah mandiri. Oke, siap. Penampakannya teman-teman. Ledekan gunung trotol jantan. Nah, ini buat di sebelahnya, oh ini burung beo ya? Iya. Ini udah dewasa bagaimana? Itu
dewasa, mau disayang-sayang itu malah bisa ngomong. Oh, diajak ngomong udah bisa? Bisa, cuman masih semau-maunya. Oh, masih semau-maunya ya? Spontan. Jadi tinggal diasah lagi nanti ya. Nah, kalau ini beo ini, Mas, berapa nih harganya? Itu 3.000. 3 juta? Ya, bisa nego. Masih bisa nego ya. Untuk semua harga masih bisa nego. Oh, bisa. Oke, siap. Langsung aja pantau ke kios. Langsung pantau ke kios atau nomor WA-nya ya. Ya. Oke, sip. Nah, kalau ini berikutnya, ini cucak hijau, Mas, ya? Biasa isi gacoran nih. Oh, ini udah gacoran? Iya. Oke, ini buat penambahannya, teman-teman. Kalau ini, Mas, cucak hijau gacoran berapa harganya? 1,2. 1.200.000? Iya. Oke. Bisa nego dikit. Nego halus, ya? Iya. Siap. Buat penambahannya. Nah, kalau ini untuk stok cucak kino, ya? Iya. Ini kalau ini jantan, Mas? Betina itu. Oh, ini betina. Nah, betina tapi gacor. Oh, udah gacor. Ini berapa kalau untuk cucak kino betina? 250 gacoran. 250.000? Udah gacor, ya? Iya. Yang jantan ada juga. Oh, yang jantan ada? Nah. Ini buat stok yang jantan, ya? Nah, yang gacor. Ini udah gacor juga? Iya. Oke, ini yang jantan gacoran cucak kino berapa, Mas? 500.000. 500.000? Ya. Ini buat penambahannya, teman-teman. Cucak kino gacoran harganya 500.000. Oh iya, Mas, ini untuk kios Mas Zenur, ya? Iya. Kalau untuk para kicomania yang pada bertanya-tanya nih, bisa melayani kirim-kirim nggak, Mas? Bisa. Bisa? Bisa. Untuk area? Area Jabodetabek aja. Jabodetabek? Iya. Jadi melayani kiriman untuk Jabodetabek gitu, ya? Oke, siap. Nah, buat berikutnya ini ada stok burung kepudang, Mas, ya? Iya. Ini kepudang, Mas? Kepudang, Mas. Nah, kepudang Bali, ya? Iya. Oke. Kalau ini, Mas, harganya berapa nih kepudang Bali? Itu harganya pasrah. 450.000? Ya, udah ngepur. Oh, udah ngepur? Iya. Oke. Tapi udah mulai bunyi atau gimana? Udah bunyi juga. Udah mulai bunyi juga? Ya, itu stoknya ada 3. Oh, ada 3, ya? Iya. Ya. Buat di sebelahnya ini ada? Kapas tembak. Oh, ini kapas tembak? Kacoran itu. Ini udah kacoran? Iya. Ini kapas tembak gacoran berapa? 550.000. Ya, makan pur ada 3 juga. Oh, udah pur total. Ya. Stoknya ada 3 ekor gitu, ya. Oke, siap. Nah, buat di sebelahnya lagi nih. Pentet, ya. Madura pur. Ini pentet asli Madura. Jadi ya, kepalanya full hitam, ya. Full hitam. Tapi ini udah ngepur total atau gimana? Kalau ngepurnya semi. Oh, semi pur. Nah. Tapi burung ini burung rawatan lah. Burung rawatan, ya. Jadi dilihat dari bodinya ini mulus. Ini berapa, Mas, harganya? Itu 2,5. 250.000? Iya. Yeah. Tapi ini pastinya jantan, Mas, ya? Jantan. 100% pilihan. 100% jantan pilihan, ya? Iya. Oke. Okay. Nah, kalau ini untuk stok Murai Medan, Mas, ya? Bukan, Murai Lampung kalau itu. Oh, ini Murai Lampung. Nah, okay. Betina tapi, Bang. Murai Lampung tapi betina. Iya. Ini udah siapan? Siapan. Oh, siapan. Ini berapa harganya, Mas? Itu 7,5. 750.000? Iya. Udah pastinya udah pur total, ya? Ya, yang palangka juga ada. Yang palangka ada? Ada. Yang mana? Oh, ini buat yang Murai Palangka. Betina siapan juga udah pur, ya? Iya. Ini kalau untuk yang Murai Palangka berapa? 6,5. 650.000? Ya, udah siap ternak. Udah siap ternak gitu, ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau buat yang sebelah sini, Mas? Itu jantan. Ini Murai apa nih? Palangka juga. Murai Palangka tapi jantan? Ini udah bunyi? Udah pada bunyi, kalau dikerodongin malah rajin bunyi malah. Oh, udah rajin bunyi kalau dikerodongin gitu, ya. Ini udah pur total juga? Pur, pur halus. Oh, pur halus. Ini juga sama? Sama. Nah, kalau ini, Mas, yang jantan Murai Palangka berapa harganya? Itu 8,5. 850.000? Iya, udah pada ngepur cuman masih pur halus. Udah pada ngepur cuman pur halus? Iya. Oke, udah mulai rajin bunyi juga, ya? Iya. Siap. Kalau tadi Murai Palangka ini buat yang trotol Medan? Iya. Murai Medan tapi trotol, ya? Iya. Ini jantan betina, Mas? Itu betina. Oh, betina. Ini berapa harganya? 1.000. 1 juta? Iya. Oke, ini penambahannya, teman-teman. Wah, ngumpet. Jinak, ya, ini dia. Oh, jinak gitu, ya? Iya. Oke. Nah, ini buat di sebelahnya ada anis merah, ya? Iya, anis merah. Ini masih trotol nampaknya, Mas, ya? Iya. Jaminan jantan nih. Oh, ini jaminan jantan. Itu gambling kalau yang. Oh, ini gambling. Ya. Oh, iya. Ini kalau yang gambling berapa nih, Mas? Yang gambling itu 500. 500. Oke. Okay. Kalau buat yang ini yang jaminan jantan? Jantan itu 800. 800.000. Ya, tapi ini udah mandiri, ya? Iya, mandiri semua. Oke. Okay. Ini buat masih yang jaminan jantan. Ya. Oke, ini buat penambahannya, pakai ring, ya? Iya, pakai ring. Siap. Nah, ini buat anis merah yang dewasa, Mas, ya? Iya. Tapi kalau ini jantan atau gimana, Mas? Jantan ini. Jantan. Tapi ini udah pur. Jaminan. Oh, udah total. Oh, ini udah pur total, ya, pastinya, ya. Nah, kalau yang ini, Mas, berapa harganya?
itu 1.000. 1 juta. Ini tadinya udah teler, cuman dipindah kandang lagi agak stres gitu ya. Agak stres. Oke, siap. Nih buat penambakannya teman-teman. Nah ini masih anis merah teman-teman. Ini yang jaminan jantan juga udah ngepur, harganya 750.000 teman-teman. Buat penambakannya. Nah kalau ini untuk anis merah juga teman-teman, ini sudah dewasa, udah ngepur, cuman ini gambling. Harganya 600.000 teman-teman ya. Buat penambakannya. Ini buat situasi kiosnya teman-teman, lagi ada yang pada mantau di kios Mas Zainuri, PP Pramuka lantai 1 teman-teman ya. Kalau tadi anis merah, ini buat stok yang anis kembang Mas ya. Ini udah ngepur Mas? Total. Udah pur total. Kalau ini jantan atau masih gambling nih? Itu jantan. Jantan. Ini berapa yang ini? Itu 800 sudah mulai bunyi. 800.000 sudah mulai bunyi. Oke. Ada dua yang sudah mulai bunyi. Ada stoknya ada dua gitu ya. Ini buat anis kembang juga. Ini yang ini berapa harganya Mas? Kalau itu 600.000. 600. Bedanya kenapa sih? Ya laki juga, cuma ngeririknya masih halus. Oh ini jantan juga, cuma ngeririknya masih malu-malu gitu. Iya. Udah pur total juga. Pur total. Siap. Nah, ini anis kembang juga Mas ya? Iya. Kalau ini yang berapa nih? Itu 7,5 Mas. 7,5. Ngeririknya sudah mulai kasar. Iya. Pastinya udah ngepur juga ya? Iya, pur total. Oh, udah pur total juga. Nah, ini penambakannya teman-teman. Nah ini buat berikutnya ada stok anis cendana teman-teman. Ini udah pur total Mas? Pur total Mas. Oke, ini jantan atau betina nih? Jantan. Oh jantan udah ngeririk juga. Ini berapa harganya? Itu 600.000. Sebelahnya jalaknya tuh, gacoran. Oh ini sebelahnya jalak nias ya? Ini udah gacoran? Iya. Ini jalak nias berapa? Jalak nias tiketnya 350.000. Ada dua stoknya. Oke, ada dua ya. Ini tapi kayak gini jantan atau gimana Mas? Jantan. Jantan. Iya. Ini ada juga stok murai Medan. Iya. Ini ekornya panjang Mas? Panjang 20 cm. Oh, nyampe 20 cm gitu ya? Iya. Berapa nih Mas harganya? Ini 2.500. Udah pur total? Pur total. Oke. Untuk selanjutnya ini ada juga stok jalak suren. Ini udah gacoran Mas? Iya. Ini berapa harganya? Nari-nari deh. Oh, bisa nari-nari? Iya. Oke, ini berapa harganya? 750.000. Iya. Oke. Buat penambakannya teman-teman, jalak suren ini sudah bisa menari-nari, harganya 750.000. Untuk di atas ada juga stok burung pok semantel nih Mas ya? Iya. Ini udah ngepur Mas? Pur total udah gacor. Oh udah pur total udah gacor. Iya. Berapa nih harganya? 4,5. 450.000. Iya. Okay. Ya kalau nego-nego ke pasar aja. Masih bisa nego pokoknya ya. Iya. Siap. Di sini ada juga stok burung sikatan londo. Ini sikatan londo lokal. Oke. Okay. Ini udah ngepur Mas? Udah ngepur total. Udah bunyi. Udah. Pur total udah bunyi gitu ya? Ini cuma belum gacor masih. Belum gacor. Oke. Okay. Ini berapa harganya? 250.000. Tapi ini jantan ya? Jantan. Siap. Nah di sebelahnya ini ada ciblek ya? Ciblek itu betina. Oh ini ciblek betina. Ciblek apa sih? Semi. Ya. Berapa nih? 250. 250.000. Ya. Udah siapan ya? Ya? Nah kalau ini untuk stok burung camperling ya? Iya. Ini jantan atau betina nih Mas? Jantan itu sudah terapa. Jantan. Ya. Oke. Kalau ini berapa harganya? 150.000 udah teler. Iya. Oke. Buat penambakannya teman-teman. Camperling 150.000 sudah teler nih. Ini ada terucukan Mas ya? Iya. Kalau ini terucukan apa sih? Terucukan Jawa Timur. Jawa Timur. Ini udah gacor. Udah ngeropel gitu. Iya. Oh, ini berapa harganya? 250.000. Sudah jinak juga gitu ya. Nah ini berikutnya ada beranjangan tailing ya? Iya. Nah, ada yang bilang kalandra ya? Kalandra juga ada ya. Oke ada yang bilang kalandra. Ini berapa Mas harganya? 1.500. Iya. Ini kalau nggak salah impor dari Cina ya? Impor. Oke. Yang Sanma juga ada, yang sama Sanma. Sanma ada? Ada. Nah, ini buat yang beranjangan Sanma. Iya. Kalau ini yang dari mana Mas?
sama-sama Cina juga. Oke, kalau ini berapa yang sama? Harganya 2 juta. Tapi dia udah bunyi juga. Oke, siap. Udah bunyi tapi masih malu-malu gitu ya. Nah, untuk berikutnya ini ada juga stok burung jenggot Sumatera, teman-teman. Udah gacor pur total. Oh, ini udah gacor udah pur total. Berapa nih, Mas? 300.000. Jenggot Sumatera ya. Nah, ini di sebelahnya ada mure apa nih? Mure palangka gacor. Mure palangka tapi sudah gacoran. Ekornya juga lumayan panjang ini ya. Berapa nih, Mas? 1.500. Oke. Di sini ada juga stok burung cucak keling, teman-teman, atau jovin. Ini berapa, Mas, harganya? 1 juta. Tapi udah bunyi. Oh, udah gacor. Oke. Cuman lagi dorong ekor ya. Kalau ini ada juga stok burung kenari, Mas, ya. Ini kenari loper. Oke, ini masih bahan. Iya, bahan tapi jantan pilihan. Oh, ini jantan pilihan ya. Udah pada ngeriwik. Oh, udah pada muling riwik. Ini berapa harganya? 200.000. Oke. Yang gacoran juga banyak. Yang gacoran ada? Ada. Oh, ini buat yang atas, teman-teman. Kenari loper yang warna cerah sudah gacoran. Harganya berapa ini, Mas? 350.000. Iya. Oke. Buat penampakannya. Ini juga masih ada stoknya, teman-teman. Kenari loper gacoran warna cerah 350.000. Ini buat yang satu lagi nih, kenari apa nih, Mas? Oh, loper juga cuman putih ya. Ini yang kenari loper putih berapa? 375.000. Udah gacor juga. Oke. Oh ya, Mas, ini untuk para kicomania ya yang melihat video ini dimanapun berada. Untuk kios Mas Zainuri, untuk harga yang tadi kita sudah sebutin masih bisa kurang nggak? Masih bisa nego nggak? Ada yang bisa nego, ada yang udah net. Ada yang net. Oke. Tapi kebanyakan masih bisa nego. Masih bisa nego gitu ya. Jadi pantau terus kiosnya sama nomor WA-nya. Iya, betul. Siap. Mas, terima kasih, Mas, ya. Ya, sama-sama. Oke. Jangan lupa mampir ke kios. Siap. Oke, teman-teman, untuk survei harga di kios Mas Zainuri PB Pramuka lantai 1 cukup sampai di sini saja, teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.